Bertempat di kantor tim penjaringan DPC Partai Demokrat Kota Jayapura pada Selasa 23 April 2024, Dr. Musa Jan Yowi resmi mendaftar diri sebagai bakal calon wali kota Jayapura. Kedatangan Musa Jan Yowi sebagai bakal calon wali kota Jayapura periode 2024-2029 ini bersama tim pemenangannya diterima langsung oleh Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Jayapura, Julson Tiranda, dan sejumlah pengurus partai lainnya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kuasa pada siang hari ini agar ketiga pendukung bisa hadir di dapur babi Partai Demokrat Kota Jayapura atau Provinsi Papua. Dan saya berterima kasih juga untuk Partai Demokrat yang telah melakukan pendaftaran. Ini salah satu proses demokrasi yang baik sekali untuk bangsa negara kita. Dalam kedatangannya untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Jayapura, Musa Jan Yowi membawa lampiran dokumen-dokumen sebagai syarat untuk maju dalam pilkada kota Jayapura. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Jayapura, Julson Tiranda, juga memberikan dokumen tanda terima dari partainya dan menegaskan sudah resmi Musa Yowi mendaftar sebagai kandidat yang diusung Partai Demokrat. Julson katakan pihaknya menerima dan mengkaji untuk selanjutnya tim penjaringan akan melaporkan kepada DPD Partai Demokrat tingkat Provinsi Papua. Dalam kesempatan itu, DPC Partai Demokrat menyampaikan pihaknya terbuka kepada bakal calon wakil kota maupun wakil yang ingin mendaftar sebagai kandidat dalam pertarungan pilkada kota Jayapura. Di sisi lain, Dr. Musa Yowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPC Partai Demokrat yang sudah menerima pendaftaran dirinya sebagai kandidat bakal calon wali kota Jayapura. Dr. Musa Yowi mengatakan ia datang sebagai kandidat bakal calon wali kota Jayapura dan untuk bakal calon wakil wali kota Jayapura ataupun pasangan pendampingnya masih akan digodok oleh tim pemenangannya. Ia menegaskan dengan mendaftar ke Partai Demokrat, ia juga secara resmi menyatakan keinginannya untuk mengabdi bagi masyarakat di kota Port Numbai ini.